Hey, salam satu trader, bertemu kita kembali ya. Dah lama tak buat video, okey. Saya sangat busy tengah prepare untuk projek coaching, okey. Kita buat free coaching, okey. Kita dah ada projek free coaching dan saya akan bagi details dia dekat akhir video ni. So, sebelum tu let's go. Hari ini kita akan review 3 master trader yang kamu boleh copy dengan modal yang rendah. Daripada $25 hingga $50 kamu dah boleh copy. Okey, untuk kalau ada $1 lagi bagus. Dia lagi selamat untuk copy trade eh. So, tanpa buang masa, jom kita tengok siapa master trader tu. Dan sebelum tu, pastikan kamu follow IB saya untuk spread yang rendah. Kalau kamu dapat spread yang rendah, kamu akan dapat profit yang optimal daripada master. Okay, so contoh kalau master close satu trade, kamu akan close kat almost exact position. Kalau tak, kalau spread kamu tinggi sikit, kamu akan close lagi rendah daripada master dan dia tu akan jadi masalah. Kalau master tu jenisnya scalping dan dia kalau scalping 0.26, kamu akan dapat 0.00 ataupun negatif. So, benda tu tak best. So, pastikan kamu follow IB saya. IB saya ada dekat link tu. Kamu just tekan saja link tu, okay? So, first master kita adalah trade tails. Okay? Minimum kena ada $55. Okay? Dia ada trade group dia sendiri untuk update semua benda dia. And so far dia ada buat loss sebanyak $17.3 dan profit dia 181. Kalau kamu letak loss to profit ratio, dia agak rendah loss dia. Dan dia ada balance of $43. Okay, kita tengok trade dia so far. Kalau kita tengok graph overall dia, dia kebanyakan dia naik. Okay, dia punya naik tu memang ada yang drastik, ada yang betul-betul cepat. Okay, tak drastik sangat tapi dia steady. Kita tengok previous trade dia. Okay, kebanyakan trade dia close dalam 1 jam. Okay, ada yang berminit-minit, 7 minit pun ada. Ada paling lama 16 jam yang kita pernah tengok. Okay, so ni paling lama lah satu hari. Tapi dia master ni jenis yang scalper. Okay, kalau ikut 0.01 ni, ni tak kira scalper lah. Dia agak okay, it's not bad. Dan yang paling penting, master ni tak banyak lipo. So, benda tu okey lah. Dan pastikan, dan pastikan kamu follow master ni untuk 1 minggu. Ambil profit yang kamu dapat ni, ada loss sikit. Ambil profit yang kamu dapat tu, withdraw dulu. Lepas tu, kamu start copy balik. Okay, tak ada masalah. So that kamu dah ada experience withdraw dan dipo. Okay, saya nak follower saya banyak withdraw daripada depo. Okay, so ni trade tails. Kamu boleh tetap copying. Okay, kamu tegas tetap copying. Kamu just follow equal, tak perlu double, tak perlu triple. Follow equal je. Okay. Second pula. Ni Taufik. So, tak pasti nama dia macam mana je dia. Memang Taufik lah. So minimum $25, yang banyak yang ramai tanya. Okay, balance dia $50 dan dia punya profit to loss ratio agak rendah dia punya loss ya. Okay, kalau kita tengok graph dia pun agak steady. Okay, memang betul-betul steady. Okay, master ni dia kebanyakannya scalping. Kalau okay, kamu tengok semua bersin-sin. Okay, kebanyakannya dia close dalam 1 hari lah. Okay, ada yang sampai 6 jamnya ni. Tak lama sangat. Okay, ni paling lama 1 hari 9 jam. Ni 2 jam saja. So far, master ni agak okay kalau kamu nak follow.
nak ambil profit dalam masa sehari ini paling lama 4 hari dia simpan. Dan saya suggest kalau kamu follow master ni dengan $50 lagi agak bagus, sebab boleh tahan spread dia. Dan macam tadi saya cakap, follow IB saya kalau nak spread yang rendah, so kamu boleh close pada same time as master did. Okay, kita bergerak pada master ketiga pula. Ni adalah Ganon FX. Okay, so dia punya profit to loss ratio agak bagus. Okay, dia punya loss hanya 0.03 so far. Okay, kalau kita tengok dia punya overall movement dia agak steady ya. Dia agak steady. Mainland dia 152, leverage dia biasa-biasa. Okay, kebanyakan trade dia semua sehabis dalam satu hari. Ni ada satu hari lebih. Ni dekat-dekat 2 hari ni. So, ni ada 6 hari, 3 hari. Ni adalah master ni mungkin dia simpan lama. Benda tu mungkin tak bagus untuk scalping, tapi kalau dia jadi, dia jadilah. Bagus. It works for him. So, boleh follow master ni, tapi macam tadi method saya cakap, follow untuk seminggu, ambil profit, withdraw dulu atau simpan dalam wallet. Lepas tu, start copy balik. Jangan simpan semua profit, semua dekat sana. Dah dapat profit, ambil keluar dulu lepas seminggu. So, itu saja guys. Okay, so sebelum kita tamatkan video ni, saya nak explain secara brief pasal free coaching yang kita offer. Okay, kita panggil ni MTI Free Coaching. Okay, apa yang kita buat ialah kamu tak perlu bayar, 100% free. Okay, dan syarat nak join very simple. Okay, kamu join preview dulu. Preview tu macam sebelum kamu, okay, preview ni macam sesi yang kamu akan join. Dekat sana lah, lepas kamu habis preview tu, kamu akan decide kamu nak join. Okay, kamu nak betul-betul serius nak join dalam kelas kita sampai habis, nak belajar sampai habis. Okay, kamu akan buat decision bila kamu nak pergi ke level beginner ni. Okay, kamu harus follow IB saya lah. So, kamu akan belajar dari beginner sampai ke level advance. Okay, saya tak nak banyak-banyak cara dekat sini. Okay, apapun, join preview kami. Okay, saya akan letakkan link Telegram untuk join preview. Okay, dia akan, dia Telegram punya link dia lain sikit. Saya akan letak description untuk preview free coaching. Okay, join link tu dan dapatkan ilmu trading sendiri ya. Okay, so itu saja. Salam satu trader.